Punya abang ini berapa bulan diturunnya nih? Saya masuk 2 bulan ini. 2 bulan? Selamat siang, Bang. Siang. Sehat, Bang. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu namanya siapa, Bang? Rijal. Rijal. Ini Bang Rijal nih. Ini motornya punya si Abang itu. Ini. Ya, punya saya. Ngomong ini turunnya kapan nih, Bang? Kayaknya masih bau-bau dealer nih, Bang. Apa ya, hari Senin kalau nggak salah. Hari Senin. Iya. Maaf-maaf nih, Bang nih. Cash apa kredit nih, Bang? Saya beli cash. Beli cash. Sombong amat. Cash ya. Beli cash, kalau beli cash harganya berapa, Bang? Kalau ATR di daerah Cianjur ya, daerah Cianjur tuh ATR-nya berapa kalau beli? Kalau ATR daerah Cianjur tuh 34.050.000. Kalau misalkan kredit, sempat gak nanya-nanya tuh kredit, pengen teman-teman mau kredit tuh untuk daerah Cianjur nih? Awalnya saya mau kredit juga. Cuman, oh, tadinya mau kredit juga? Iya, tadinya kalau Cianjur tuh DP minim tuh 10 juta. 10 juta. Untuk setahun itu setorannya 2 juta kurang dikit dah. Oh, punya tenor, tenor setahun itu angsurannya 2 juta kurang dikit kurang lah dikit ya? Lah. Jadi lumayan ya kalau dikaliin tuh. Kalau dihitung-hitung lebih gede gitulah. Oh. Jadi pertimbangannya si abang ini tuh beli cash itu karena katanya kalau kredit itu jatuhnya lebih mahal, tapi ya itu mah tergantung apa masing-masing lah ya kan. Mau kredit silakan, yang penting mah jangan nyusahin orang lah ya kan. Baca. Ini untuk prosesnya dari pas order itu. Kan biasanya nih, biasanya kalau beli cash itu kan kadang-kadang dipersulit nih, Bang. Emang sih kalau apa namanya rata-rata gitu ya, kalau kita beli cash itu bukan dipersulit juga sih, cuman lebih diutamain yang kredit lah. Oh, gitu. Kira-kira alasannya apa tuh, Bang? Ya mungkin karena ada uang DP-nya. Oh, ada uang lebih gede lah ya buat leasingnya lah ibaratnya mungkin ya. Oh iya, ya ini ngomong-ngomong berapa lama nih? Kan katanya inden ya? Kalau inden nih kemarin waktu saya di Cianjur saya itu dapat antrian 24. Ini kan apa namanya syarif itu barangnya susah ya. Oh. Lagi banyak peminatnya lah. Oh, lagi best seller lah ibaratnya ya, kan. Best seller lagi ditungguin gitu. Makanya kalau keluar berapa unit, misalkan kemarin kita nanya ke itu ya ke gudang Bandung itu. Oh iya. Kayak di Cipta keluar itu kan yang extreme grey kayak yang 8 yang kebanyakan merah putih sekarang. Terus yang black tapi susah itu, misalkan kita dapat kalau Bandung tuh dapat 8 unit dibagi dealer Cianjur 8 dealer tuh otomatis kan satu doang gitu. Jadi dibagi-bagi ya, iya, cuman intinya. Produksinya mungkin dikit apa gimana ya? Ya, ya mungkin cuman, masukan juga nih buat produsen yang ngeluarin motor ini nih ya. Sebisa mungkin lah jangan sampai inden lama-lama nanti pelanggannya pada kabur. Itu kalau buat dealer ya, kalau misalkan kredit itu gak usah dipersulit, kenapa gitu ya? Kan apa samain sama-sama aja, gitu sama-sama ya, belilah gitu, ya. Jadi, jangan sampai oh iya iya bagus tuh, bagus masukan nih. Sekarang jadi mentang-mentang kita cash sama yang kredit, mentang-mentang ada DP-nya dibeduluin. Kita positif aja mungkin ya. Emang stoknya lagi ya, ini kali Bang positifnya ya. Positifnya gitu. Ya. Cuman saya nanya lagi di dealer lain khusus yang apa namanya? Kredit. Yang kredit itu diutamain 4 hari. Oh.
Indennya yang kredit itu ditambah 4 hari. Oh. Indennya itu. Oh. Patari, waduh, hari. Ini mah kalau misalkan selalu diprioritasin lah. Oh, iya gitu. Iya iya. Langsung disurvey ke rumahnya. Iya iya iya, paham paham. Ya mungkin ya enggak tahu ya, mungkin pertimbangannya kalau cash kan mungkin tipis lah. Ya, bukan tipis lagi enggak ada malah. Ini berapa punya abang ini berapa bulan diturunnya nih? Saya mau 2 bulan ini. 2 bulan? Ya. Dari pas pengajuan nih? Iya, 2 bulan. Masyaallah 2 bulan, guys. Ini lama itu sekali. Sempat saya kesel juga gitu ya, sempat dibatalin ya sama dealer ini. Udahlah, batalin aja, ribet kiranya. Karena mungkin terlalu lama ya, Bang. Iya, lama. Oh, jadi kan saya langsung apa namanya? Ya mungkin lah minimal gitu ya. Masukannya langsung dari konsumennya. Jadi alasannya enggak tahu ya, tapi diusahain lah. Soalnya kan makanya mengeluarin produk itu udah siap dengan resikonya ya, yeah. Misalkan produknya laku ya otomatis pihak produsen juga harus siap dengan dengan resiko itu ya, banyakin lembur lah apa ya enggak. Oh, kan cuman sekarang katanya Bang lembur lagi di ini Bang ya, dibatasin Bang ya. Dibatasin ya. Sekarang aduh. Ribet-ribet. Ya. Tapi kan enggak mikirin setoran Bang, yeah. Kan namanya kan cash katanya. Yeah. Enggak sengaja lah buat tabungan kita. Apalagi ya? Ini Bang awalnya warnanya emang pengennya warna gini ya Bang. Kan ini terbaru kan ya? Maksudnya keluaran baru ini. Keluaran terbaru ya. Emang awalnya emang pengen warna gini Bang. Kalau nggak salah kan ada warna hitam terus putih ya. Iya. Emang abang pengennya warna ini tadinya? Tadinya saya kepincut warna extreme black. Oh yang hitam itu ya? Ya. Yang hitam joknya tuh warna merah tuh. Oh iya iya iya. Iya. Karena alasannya apa katanya bang? Itu sulit tuh. Soalnya katanya untuk tahun 2020 yang diperbanyak itu merah hitam, karena tahun lalu itu konsumen banyak yang minat tuh anak merah putih. Kok bisa gitu ya Bang? Kurang tahu tuh. Padahal kan sih tergantung minat konsumen ya, kan namanya ini tergantung mana yang laku itu yang di ini, kok malah ya justru itu malah kebalik kayaknya sekarang, malah yang dulu kan yang paling laku tuh merah putih tuh ya, yang awal-awal keluar lah ya. Ya dulu kan waktu 2009 itu kalau nggak salah diperbanyak tuh warna black. Nah, karena mungkin lihat track recordnya, lebih banyak peminatnya yang merah putih, jadi tahun sekarang dipanyakin merah putih. Oh, padahal fakta apa kenyataannya itu banyak yang pengen black. Oh, kan yang apa namanya yang gray ini kan kalau ini bisa dibilang apalah pelapis gitu ya. Oh, cadangan lah mungkin. Cadangan, ya kalau misalkan susah black, jadi tawarin gray gitu. Yang penting kejual lah, ya kan? Oh, ya, gitu ya. Langsung konsumen nih tanpa settingan nih ya, maksudnya ya sebisa mungkin lah dimana lagi produknya lagi laku nih, yang misalkan peminatnya warna itu ya usahain kepuasan konsumen itu nomor satu ya kan. Iya, jangan iya. Mentang-mentang sekarang lagi rame ya. Jadi seolah-olah mau syukur nggak mau ya udah masih ada yang oh.